menyerahkan SK pelaksana harian bagi 7 bupati di Sumatera Selatan. Oku Indo istilahnya. Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Musirawas, dan Musirawas Utara. Jadi harapan kita tidak ada kebakuman dalam pelayanan, baik di pemerintahan, administrasi, juga pelayanan kepada masyarakat. Sekda yang ditunjuk tentu punya kapasitas, karena mereka adalah sekda definitif yang tahu persoalan di lapangan. Ada satu pesan khusus saya, agar para pelaksana harian ini tidak tercemar dengan residu pilkada. Jadi berjalan sebagai ASN yang penuh dedikasi dan kedisiplinan.